Psikosomatik adalah gangguan tubuh yang disebabkan karena pikiran atau kejiwaan. Sedangkan seksologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seksualitas. Psikosomatik dan seksologi merupakan satu kesatuan. Kalau dulu kita ngomongin tentang seks, itu adalah hal yang tabu. Tapi sekarang kita harus membahas tentang seksualitas secara tepat, sehingga masyarakat Indonesia itu mendapatkan pendidikan seksual yang tepat dan terbentuklah perilaku seksual yang tidak menyimpang. Bersama saya, Dokter Muda Ancila Agra, dan pembimbing saya, Dr. Haji Pramudito, SPUG MKes, kita akan bahas tentang psikosomatik dan seksologi dalam Temu Pakar Bedah Buku Sarwono, hanya di Koji TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.